Oke guys, balik lagi ketemu gua di konten berikutnya. Saya kali ini mau review food kuliner pecel lele guys. Pecel lele Masno tuh guys. Ini lokasinya berada di jalan potong antara Mabat ke Sandratek guys. Oke, nah ini guys. Nah, tuh dia lokasinya guys. Nah, dia pinggir jalan guys. Jadi dia itu menunya ada itu ceker, sayap, apa, telur puyuh, leher ayam, paha atas, tempe tahu, ati ampla, usus guys, lengkap guys. Sambalnya juga lengkap guys, sambalnya guys, ada sambal hijau juga guys. Jadi saksikan terus liputan gua, jangan di skip. Terima kasih guys. Oke guys, jadi guys, dia menunya guys ada ayam, bebek, ikan lele, ikan nila, ikan asin guys. Nah, dia punya sambal nih guys, sambal saku, sambal korek, sambal sabago, sambal bawang goreng, sambal cabai hijau, sambal tomat dan sambal terasi guys. Lengkap guys sambalnya guys. Ini namanya pecel lele, warung pecel lele Masno guys. Lokasinya berada di belakang Sandratek guys. Sandratek Tangerang Selatan guys. Nah, dia juga ada pete guys. Pete, ada terong ya. Ini ikan-ikanannya guys. Nah, ini ikan-ikanannya. Tuh guys. Lengkap guys. Oke guys. Nah, jadi sambal-sambalnya guys ini guys. Sambal terasi, sabago, sambal bawang lengkap tuh guys, sambal hijau. Mantap guys, semuanya ada. Lengkap guys. Oke guys. Nah, pesanan gua udah mau jadi nih guys. Gua hajar belah dulu ya guys. Oke guys. Nah, ini dia guys penampakannya guys. Jadi ini pesanan gua tempe ya guys. Hati. Nah, sama sus guys. Oke okay, guys. Makasih Pak. Oke okay, guys. Sekarang gua makan dulu guys. Usus guys, usus ya, ikat dulu guys sama gua guys. Enak guys. Enak, enak. Sambalnya tuh guys, pedasnya pas guys. Terasinya enak guys, nggak terlalu tajam guys. Terus kita makan garlic ini guys. Ini aku paling demen nih guys, daun kemangi guys. Cobain campainya guys. Enak guys, campainya juga enak guys. Kasih ampla guys.
tekstur atinya guys, renyah guys, empuk. Ya, apa? Gurih guys. Ampla yang gue sikat deh. Enggak, lembut guys. Amplanya lembut, enggak seperti karet guys. Ini juga enak guys. Empuk, banyak. Gurih guys. Makan artinya kan mantep baik luar biasa.
jadi hasil review gue kali ini, gue jujur aja, makanan di sini recommended guys. Menurut gue sih nggak terlalu mahal, murah guys. Terus udah gitu, higienis, pelayanan bagus, ramah. Produk makanan yang dijual tuh fresh guys, fresh dalam arti segar guys. Rasanya beda guys, kalau segar sama yang udah kemarin yang lainnya. Kalian kalau yang tinggal di domisili Bintaro atau di Rempoa atau di Tangsel, silakan cobain sini guys. Lokasinya di belakang Chandra Tech guys. Dia masuk ke pemukiman guys, tapi enak guys, tempatnya guys, ramah, bersih, aman, nyaman. Oke guys, untuk kalian yang udah subscribe, yang udah klik like, gue ucapin terima kasih guys. Semoga kalian dapat rezeki juga ada yang lainnya guys. Oke guys, karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, terima kasih guys.